azab yang mengerikan orang-orang yang menutup mata hati dan indranya berpaling dari seruan kebenaran ajaran Tuhan. Kehancuran malah petaka baginya. Kabar-kabar tentang nikmat kemuliaan orang-orang yang menaklukkan nafsunya dengan takwa melaksanakan seruan kebenaran ajaran Tuhan. Kedamaian, kebahagiaan baginya mengejar keuntungan, menjual kehormatan, mengejar ketenaran, menjerumuskan teman. Menipu itu dosa, mengganggu juga dosa, berjudi itu dosa, mencuri juga dosa, memfitnah itu dosa, berzina juga dosa, dosa, dosa. Itu dosa, berzina juga dosa, 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 dosa.